Bila mati seseorang tu, barulah kita nampak macam-macam benda kebaikan yang dia buat. Waktu dia hidup, kita nampak relax kan. Mati dia, Allah Ta'ala buka kebaikan yang dia pernah buat. Tanda apa tuan-tuan? Tanda mati keadaan dalam husnul khatimah mudah-mudah. Pelawak terkenal tu kan. Tak yuh ya, arwah. Tuan-tuan. Satu orang yang seangkatan dengan pelawak-pelawak lain. Yang hal lain semua ni, tu dia mencanak naik. Dia nampak slow motion dia. Tapi dia marah lah. Dia percaya rezeki tu daripada Allah. Rezeki tu kurang bagi pihak dia, tapi bagi kawan-kawan dia lebih melampau-lampau. Nampak? Jadi macam orang biasa tak belagak, tak sombong. Dalam keadaan lagu tu kita tak tahu kebaikan yang dia buat. Rupanya dia ada bagi infak dekat sekolah-sekolah agama, tuan-tuan, dekat masjid surau, dengan pendapatan dia yang tak seberapa, tuan-tuan. Bila dia mati, nampak Allah Ta'ala muliakan dia. Sebab tu kita, tuan-tuan ni, jangan kita su'uzon, melainkan dalam medan kuliah tak ada masalah untuk bagi pengajaran kepada orang. Tapi kalau sama-sama dengan kita lain, nampak dia jahat, dia pasik, dia minum alkohol, dia minum arak. Tapi jika sekiranya dia masih lagi malu melakukan perkara tersebut, cuma dia tak boleh nak kawal hawa nafsu dia, tak boleh kita kata kat dia. Melainkan sampai satu tahap, dia tak ada malu dah buat maksiat. Tak ada masalah kita cerita, cuma jangan kita tujukan pada nama tersebut supaya orang lain dapat ambil pengajaran. Hidup ni tuan-tuan muslimat, pengakhiran kita lagu mana? Kita nak tengok. Allah Ta'ala muliakan tuan-tuan tengok orang pergi melawat, pergi ziarah dia punya ramai. Kawan-kawan ni semua puji. Itu tanda kebaikan seseorang tu waktu dia hidup. Kita nak tengok orang tu baik tak baik tuan-tuan ni, tengok hari dia mati, orang ramai. Yang kita nampak jahat saja, tapi hak baik ada juga. Sebab tu kita jangan su'uzan, kita husnuzan. Nampak dia lolak, nampak dia haru biru, yang tu antara dia dengan Allah. Tapi kebaikan dia Allah Ta'ala tunjuk kat kita.